Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ada khatib Jumat yang menyampaikan sebuah hadis bahwasanya barang siapa yang tidak berkurban seumur hidupnya maka matinya seperti orang Nasrani. Bagaimanakah derajat hadis ini Ustaz? Jazakallah khair. Hadis itu seingat saya adalah termasuk hadis-hadis yang batil. Iya. Dimana apa namanya? dengan lafat seperti itu. Ada hadis yang yang hasan dengan lafaz sabda man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana siapa yang mendapatkan keluasan rizki, tapi dia tidak berkurban maka janganlah ia mendekati musalla kami yang kemudian dijadikan dalil oleh Syekhul Islam Taimiyah yang menunjukkan bahwa di sini ada apa menunjukkan bahwa udhiyah itu hukumnya wajib Adapun dengan apa namanya lafaz yang tadi yang disebutkan, siapa yang tidak berkorban semua hidupnya, maka dia mati dalam keadaan nasrani, maka ini seingat saya adalah hadis yang batil.